Halo guys, selamat datang di channel VRT. Kali ini gue akan lanjut lagi main kantin sekolah simulator. Nah, di video kali ini gue mau main-main quest. Main quest di chapter 141 ini. Tapi sebelum itu gue mau layan-layan ini dulu. Sebelum gue mulai. Dah, susah, gak apa-apa. Siap. Oke, mumpung masih terkendali, masih sepi kan. Nah ini tinggal doang bayar ini doang. Nah gua mau pergi dulu bicara sama bapak guru yang di sana untuk main questnya. Apa ada bapak guru? Halo, kamu pemilik kantin bukan? Iya atau enggak? Gua mau bisa tolong bantu jagain halaman belakang sekolah. Satpam tiba-tiba tidak hadir. Tolong bantu atasin masalah di sekitar sini ya. Lah, tapi gajinya mana pak? Gaji tambahan. Oke, ada poci lagi di sana. Ntar gua urusin dulu. Dan nunggu banyak. Oke, soalnya gua gak top up guys, makanya gua harus sambil grinding gini guys. Lihat, dari 400 hasil grinding doang. Rabas atau sabar. Aduh, ada masalah apa? Uang tabunganku diambil sama bully. Dia mengecek aku karena aku pengen beli buku masak. Lah kenapa? Kakak boleh kasih aku 1000? Oke, untung gua harga ini guys. Untung gua tak grading nih. Oke, bentar ya. Bentar. Ini pelanggan juga harus diurus. Kalau enggak nanti gua gak dapat duit lagi buat balik modal. Sabar, biar gua harus dulu nih pelanggan. Oke, udah sepi. Udah sepi ya guys ya. Ayo Rabas. Kita ini udah bayar siapa? Biarinlah, mungkin dia sorter. Terima kasih banyak ya kak. Ngomong-ngomong, nama aku Rabas. Tahu. Kakak benar-benar membantuku dengan uang ini. Tapi ini memangnya sudah jam pulang ya sekolah. Kak, kok itu ada murid yang sudah mau pulang ya? Ya enggak tahu. Baiklah, sepertinya aku harus pergi sekarang. Tapi sekali lagi terima kasih ya. Oke. Semoga membantu ya. Waduh. Ya. Ya. Oke. Batu bahaya banyak banget. Batu sapa juga ada numpuk nih. Bentar. Batu sapa ada banyak aja nih. Tepatnya ireng juga. Bentar. Gua ambil-ambilin sampahnya dulu. Mana lagi? Enggak ada. Oke, sepi. Kata sampah kosong maksudnya. Oke. Guru mau juga ingin ukur apa pesan? Untuk satu hari ini gua akan koleksi dulu. Nah. Gua koleksi dulu sampahnya. Nah, sekalian gua mau main event dulu. Halo bocah ireng. Lu kasih bentar sini bentar deh. Kenapa? Gua butuh 50 LP buat berapa hal? Boleh minta enggak? Enggak boleh. Serius, gua kira lu pemilik kantin makannya bisa kasih gua duit. Mungkin gua salah ngeduga. Ya, mungkin aja. Dah, pergi sono. Gua coba dititipin. Bukan karyawan kantin beneran. Oke. Oke, mie sudah menipis, sudah gak overstock, maka gua akan isi lagi mie. Dimana ya mie ya? Ini mie stok mie. Nah, si stok, nice, overstock lagi, mantap. Oke, bentar. Saya yang tidak bayar. Mana yang gak bayar? Ah, sudahlah, butuh amat lah. Yang penting gua ambil sampah aja nanti. Nah,
Oke, gorengan habis lagi, guys ya. Oke, gorengan akan gua ambil lagi, tenang aja, stoknya banyak kok. Tuh lihat. Menara stoknya. Tapi gua akan ambil yang sini aja. Iya, gorengan, gorengan loh, gorengan. Si stok. Nah, tuh, minuman habis lagi. Tenang aja. Ini pecelat new kan? Pecelat new. Oke, pecelat new. Oke, minuman gua ambil dari sini. Ada quest baru. Oke, level 15, mantap. Tapi nanti dulu, guys. Quest yang soal gua aja belum. Gua kelarin, guys. Gua belum mainin. Apalagi itu. Ada lagi. Bentar, bentar, bentar. Bentar kalian. Kalian bentar dulu. Katanya ada yang polos. Oh, dia. Anjir, wibu. Wibu kali. Eh, mau bolos. Maaf kak, gak bermaksud. Bolos itu gak baik loh. Aku tahu, cuma aku butuh keluar bentar untuk membeli beberapa barang. Apa coba? Bagaimana kalau kakak bantuin aku? Aku mau jadi streamer, tapi internetku kurang kuat. Kakak boleh tolong beliin aku 3 router. Buat apa aja 3? Satu aja cukup harusnya, woi. Sabar-sabar kalian. Sabar kalian. Oke. Aduh, aduh, aduh. Sabar lagi juga ada. Ntar ya, aku tinggal dulu ya. Beli router. Tadi udah bayar ras. Biarin lah. Oke, router ada di depan sini. Untung dekat. 3 ya. Untung murah juga. 1, 2, 3. Oke, masih ada duitku. Belum habis. Duitku masih aman. Untung. Oke, nanti ya wibu. Bentar gua urusin dulu pelanggan. Nah, sepi anjir. Mereka kemana anjir yang tadi di meja? Alah, nanti aja lah. Mending gua kasih ke si wibu ini. Berikan. 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 Mantap. Nah, SMA. Tuh si wibu. Makasih kak. Janji aku bakal bolos lagi. Oke, gitu doang. Dah, lu balik sekolah sana. Oke, sabar bu guru. Nah, sudah. Ini juga. Mas berikutnya apakah malam atau siang? Bukan, salah. Siang atau malam ya pak? Oh malam ya, racun. Oke. Gua kan nanti. Nanti gua akan tidur. Ketika sudah dapat sekitar 2000 won lah ya. Bentar gua cut. Oke, duit gua sudah 2000. Makanya sekarang gua akan pulang dan tutup. Tapi sebelum itu gua mau cari sampah dulu. Katanya ada sampah. Benar. Apa katanya, guys? Bentar gua cari sampah dulu. Gak boleh nih. Ah itu. Gak boleh kan gua ada sampah. Harus selalu bersih. Nah, sekarang tinggal pulang dan turu. Tidur di siang hari, mantap. Dan bangun di malam hari. Nah ini quest mie ayam yang baru. Gua belum bisa. Ini dulu guys. Satu-satu. Ya untuk rumah player gua juga belum bisa. Soalnya itu level 20. Tapi tenang aja, untuk level bisa gua grind dengan cepat. Tapi masalahnya adalah yang susah adalah duit. Ya. Menurut gua ya guys ya, grinding level itu lebih gampang daripada grinding duit. Duit itu kayaknya susah banget anjir. Meskipun banyak meja pun tetap susah. Beda kalau dengan kursi alias XP. Kalau XP itu bisa dengan kursi yang banyak dah dapat banyak, cepat naik level. Sedangkan duit nama sekali. Nah, di mana Pak Guru? Oh ini. Siapa guru? Pak Guru, ada apa? Hei, aku kembali lagi untuk mengecek kalau kamu masih jagain belakang
Untuk sekolah seperti yang ku bilang, apakah semuanya baik-baik saja? Baik-baik saja sih. Jawabannya sangat meyakinkan. Kita semua mengandalkanmu. Oke. Bagaimanapun kita juga baru dapat informasi kalau satpam kita keracunan makanan. Dia makan makanan yang dikasih sama orang tak dikenal. Salah dia sendiri ceroboh. Kamu hati-hati ya, jangan lengah sama orang-orang yang mencurigakan. Siap. Saya akan curiga ke semua orang yang sus. Yang tinggal punya mencurigakan sekali. Oke. Harusnya sih aku buang hari ini. Aku buang aja guys. Kita bersih. Next quest jam berapa? Si pagi. Oke. Gua akan turun lagi sekali lagi. Tapi mana guys katanya ada hantu kuti di sana. Kok belum pernah lihat sama sekali. Apa syaratnya guys buat lihat sana guys? Gua belum pernah sama sekali lihat kunti. Udahlah, gua turun aja lah. Tapi sebelum turun gua mau tadi gede ngepet lagi. Lumayan kan dapat duit tambahan meskipun kecil, tapi itu untuk capaian guys. Masih 6 sih, kurang 4 tapi ngebet lagi. Ya udah sepupu, aku mau turun lagi. Tadi turun lagi ketemu dengan Rapas ya. Oke, si Rapas itu. Oke, tinggal lurus, lurus aja, lurus. What the hell? Nah, harusnya Rapas ada di dalam sini. Entah di mana. Oke, dia di mana ya? Ada nggak ya? Apa dia belum datang? Oh, udah datang tuh. Si Rapas. Kak, terima kasih banyak aku bisa beli buku masak karena bantuan kakak. Sama-sama. Aku dari kecil udah mimpi buat kerja di dunia kuliner. Siap. Aku ingin masak makanan enak dan jadi chef terkenal. Malah lu jadi tukang bakso. Dia mau jadi chef, malah nyatanya malah jadi tukang bakso. Oke, quest berikutnya. Salah lagi. Kenapa sih gua salah tekan dulu? Kayak orang mencurigakan di halaman belakang. Oke, sebelum gua buka mau. Gua mau ke sana dulu. Orang mencurigakan. Bocah SD. Yuk, tek sini, siap. Apa yang terjadi di sini? Bapak ini. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa di sini. Oh ini om ini ngajak aku ke rumah dia, katanya ada banyak mainan. Mungkin lain kali ya dek, gua baru inget gua ada sesuatu duluan. Sus. Hati-hati dek. Btw, rambutnya kayak Fiat guys. Kenapa om itu kabur? Tadi sama orang tadi kenal dek. Tapi kenapa? Nanti lu dicari, nanti lu diculik nangis. Oh ngerti, makasih nasihatnya kak. Ya. Dasar naif. Oke, berikutnya. Kapan lagi? Malam ya. Bentar, iya harus ke Bapak guru dulu. Ya hari ini gua gak boleh sia-siain. 5 menit kemudian. Bicara sama Bapak guru. Apakah semuanya baik-baik saja? Gimana ya tadi itu ada seorang yang mencurigakan sekali. Kayaknya dia pencuri deh. Sangat meresahkan ya. Nanti aku kasih tahu guru-guru lain dan para murid tentang ini. Ya siap. Terus tadi kamu juga bilang kalau dia pakai jaket hitam dan rambutnya panjang. Ya. Kok perhatiin sih tadi rambutnya panjang apa enggak? Itu deskripsi yang sama seperti yang satpam kita kasih tentang orang yang kasih dia makanan racun. Oh. Berarti benar. Dia ya, saya ngeracun.
Baiklah, aku akan lakukan sesuatu tentang ini. Kamu tetap jaga belakang sekolah saja dan beritahu aku kalau ada kenapa-kenapa. Oke, siap. Itu doang. Bully. Anak kan memukulnya. Karena gua ada viewer, maka gua tahu di mana. Nah kan? Woi, apaan ini? Ini rapas kan? Iya, rapas itu. Oh, dipukul, guys. Oh iya, dipukul bener. Aduh, kenapa lu pukul gua? Anjir, gendut. Jangan ganggu dia. Cih, gua gangguin dia kok. Cuma ngajarin dia gimana jadi jantan. Ah, terserah. Makasih lagi, Kak. Dia gangguin aku karena cita-citaku. Dia bilang cita-citaku gak jantan, terus dia maksa aku buat main sepak bola. Aku kan cuma mau baca dan belajar secara masak. Ya benar juga sih. Emang benar pekerjaan masak cuma buat cewek doang? Enggak juga. Nah, tukang nasi goreng itu kebanyakan cowok, dan master chef juga kebanyakan cowok. Kita tanya ke dia. Oke, aku percaya sama kakak. Makasih udah bantuin sama yakinkan ku, Kak. Oke. Oke, berikutnya masih ada lagi bicara tentang Rabas. Itu dia si Rabas. Kakak, makasih sekali lagi ya untuk bantuannya. Aku senang masih ada orang ingin membantu orang penakut seperti aku. Buset dah Bang Andi, kayaknya lu bosan kata. Kenapa belum pulang? Aku lagi nunggu sahabatku, Kak. Siapa? Selain kakak yang membantu aku, sahabatku ini juga terus mendukung aku. Biasanya dia yang mengusir para bully demi aku. Bersyukur aku punya teman seperti dia. Dia mau menghibur dan membantuku. Oke, siapa? Yang mau ngomong, sahabatku? Ini dia. Lah, bentar. Lu kan si Majek? Iya, Majek dia. Oi, sorry ya, gua lama. Gimana keadaan lu? Masih sedih karena dibully? Udah gua bilang jangan dengerin dia. Siapapun bisa jadi apapun yang mereka mimpikan. Emangnya dia siapa bisa bilang buat masa buat cewek doang? Lu tahu kan banyak chef di dunia ini yang cowok. Ah bener, itu yang gua katain tadi. Pasti dia gak tahu kan, makanya dia punya pemikiran sempit seperti itu. Udah jangan sedih mulu, ambil topi ini. Gua sebenarnya mau beliin lu topi chef, tapi duit gua gak cukup, jadinya gua beli topi ini biar lu gak sedih. Oh, jadi topi Kang Bakso yang dia pakai itu pemberian dari Majek. Ya udah, gua pulang dulu ya. Wah, kaget aku diberikan topi sama Majek. Buset. Akan aku jaga topi ini selamanya. Ya, dipakai sampai dia dewasa. Oh iya, tadi gak sempat kenalan ya, Kak. Nama dia Majek dan dia teman baikku. Spoiler, dia bukan teman baikmu, dia adalah penipu. Dia memang agak belak-belakan, tapi sebenarnya dia orang baik. Aduh. Sudah malam banget ya. Ya udah, aku pamit dulu ya, Kak. Aku gak bakal lupain bantuan kakak. Dadah. Oke. Dadah, Kak. Apakah sudah questnya? Oke, sudah questnya. Oke, segitu dulu dari gua. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.